Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat Kaliga, juga sahabat Layan Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan channel YouTube Kaliga Cilacap, sahabatku semuanya. Di sore hari ini kita akan ajak sahabat Kaliga semuanya untuk menyaksikan bagaimana perjalanan keluarnya perahu fiber pesanan dari Angler Jakarta keluar Galangan, yang nanti akan dibawa dengan menggunakan gerobak menuju kawasan Pantai Kisi Kemenganti Cilacap. Perahu ini sebelum kita akan antar menuju Jakarta, kita akan uji coba dulu di kawasan perairan Pantai Kisi Kemenganti Cilacap bagaimana performanya, kita akan lihat. Buat yang suka dengan konten Kaliga, dukung terus channel Kaliga Cilacap biar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, juga share, biar Kaliga Cilacap terus semangat memberikan informasi buat sahabat Kaliga semuanya dimanapun Anda berada terkait dengan perahu fiber yang berkualitas tentunya. Oke, buat yang penasaran, tonton terus di channel YouTube Kaliga Galingan Tangga. Selamat menyaksikan. Sahabat Kaliga, dari Galangan Budi Mandiri, Galangan Perahu Fiber yang ada di Jalan Lingkar Selatan, Lengkong Mertasingan, Cilacap, Jawa Tengah. Galangan yang produksi perahu fiber dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 165 dan tinggi 80 cm ini adalah pesanan dari angler, sahabat mancing yang ada di Jakarta, sahabat Kaliga. Dan dalam waktu dekat perahu ini akan segera dikirim dan kita akan uji coba dulu sesuai dengan permintaan dari pemilik atau pemesan dari perahu Fatan Jaya, sahabat Kaliga. Terlebih dahulu, jasa ekspedisi lokal Bang Ece telah mengikat perahunya dengan kencang dibantu dengan anaknya, ya si Bang Ricky. Ricky Boboho telah mengikat dan dikeluarkan perahu fiber tersebut dan siap nanti akan dikaitkan dengan satria baja hitamnya. Sahabat Kaliga, sebelum perjalanan dimulai, ekspedisi Bang Eceng bersama dengan Kiki Tralala pengecekan tali temali sudah mulai mereka lakukan biar memperlancar perjalanan tanpa ada kendala, dan terlebih dahulu cek bensin dulu. Takutnya nanti bensinnya habis di tengah jalan. Oh, ternyata masih ada, dan Bang Kiki Tralala mundur ke belakang dan Bang Eceng sudah mulai engine on satria baja hitam. Cemolnya, cemolnya ditunjukkan, tandanya sudah siap untuk melakukan ekspedisi perjalanan bersama dengan perahu fiber menuju kawasan lokasi uji coba di mana Om, di kawasan Pantai Kisi Kemenganti Cilacap. Sahabat Kaliga, berjalan masuk ke kawasan Jalan Singa Laut. Sekarang kita berjalan menuju Jalan Singa Laut, jalan umum ini, sahabat Kaliga. Ternyata Bang Eceng karena profesional biasa membawa perahu fiber dengan ekspedisi gerobaknya melaju dengan kencang dan aman terkendali, sahabat Kaliga. Pelan Ceng, pelan, gue ngarep ada jembatan aja diabrak, awas awas awas. Ya, satu persatu jembatan sudah mulai dilewati dan nanti di pertigaan kita akan masuk ke jalan provinsi. Kita akan melalui Jalan Lingkar Selatan. Ya, gitu, dan masuk ke kawasan Jalan Lingkar Selatan di samping sebelah kanan, sahabat Kaliga. Kita melewati kawasan TPI, tempat pelelangan yang ada di Lengkong Mertasingan, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Sahabat Kaliga, walaupun pada posisi susah di dalam tikungan perjalanan, mereka berdua masih sadar kamera, melambaikan tangannya menandakan sadar kamera. Kamera akan Kaliga Cilacap, sahabat Kaliga, di mana konten Kaliga yang selalu hadir mengabadikan momen-momen dari pembuatan juga ekspedisi perahu fiber yang ada di Cilacap, sahabat Kaliga. Dan sekarang perjalanan kita sudah masuki pintu gerbang dari Pantai Kisi Kemenganti, dan 100 meter nanti kita akan sampai di kawasan pantai, sahabat Kaliga. Perjalanan lancar, aman, terkendali. Jadi Galangan Budi Mandiri, tempat lokasi pembuatan perahu fiber dengan ukuran panjang 9, lebar 165 dan tingginya 80. Perahu ini adalah pesanan dari bos angler yang ada di kawasan Tanjung Priok, dan nanti kita akan kirim ke sana. Dan sebelum kita kirim, beliau meminta untuk diuji coba dulu untuk memastikan bagaimana performa dari perahu yang dipesannya di kawasan Cilacap, sahabat Kaliga. Selamat datang di kawasan Pantai Kisi Kemenganti
Cilacap Sobat Kaliga. Di kawasan sebelah sini ada sebelah kiri ada TPI-nya. Apa itu Om? Lokasi TV apa? Bukan, itu kawasan tempat pelelangan ikan ya. Sobat Kaliga semuanya, di kawasan TPI Kisik Mengati ini ada ratusan perahu nelayan. Di mana lokasi ini adalah bersebelahan langsung dengan PLTU Cilacap. Pabriknya listrik Cilacap, guys. Dan sekarang pelan-pelan Sobat Kaliga semuanya, kita masuki kawasan pantai. Masih gaspol ke Bang Eceng, masih tetap ya performanya, masih tetap gaspol. Terasa semakin mendekat Sobat Kaliga, perahu kuning Fatan Jaya yang nanti akan digunakan mancing di kawasan perairan Jakarta dengan pasti dan optimis akan melakukan uji coba ya, trial yang pertama ini sebelum nanti kita akan kirim menuju Jakarta ya. Dan dari kejauhan Sobat Kaliga sangat manis dan bodi yang sangat cantik sekali. Dan desain ini desain langsung sama pemiliknya, di mana dikerjakan langsung sama pemilik galangan juga. Sobat Kaliga semuanya, kita sudah hampir sampai dan perjalanan akan berhenti menandakan sudah sampai di lokasi. Dan engine off. Oke Sobat Kaliga semuanya, ekspedisi berhenti, tandanya Satria Baja Hitam Bang Eceng dan juga Kiki Tralala. Mesinnya sudah dimatikan dan ikatan-ikatan tali cintanya sudah mulai dilepaskan. Satu persatu dicek Sobat Kaliga semuanya dan siap dipikul dan didorong menuju bibir pantai Sobat Kaliga. Dimanapun Anda berada, perahu sudah berada di kawasan bibir pantai setelah tadi didorong jadi melewati pasir Kisik ya, di kawasan pantai Kisik Mengati Sobat Kaliga yang bersebelahan persis dengan PLTU Cilacap Sobat Kaliga. Dan engine sudah dipersiapkan dengan menggunakan 15 PK tata gaga yang lebih gede mesinnya Om. Orang Nana rata-rata 15 PK perahu ini nelayan. Ya baik Sobat Kaliga, dengan menggunakan engine Yamaha Enduro 15 PK Sobat Kaliga, kita akan mencoba menurunkan perahu ini dan mencoba performanya bagaimana. Nanti Sobat Kaliga bisa tonton dan tayangkan, ditonton, yang menayangkan Kaliga maksudnya. Tonton terus di channel YouTube Kaliga. Berarti kan di sini ada tidak. Hari ini kita hanya menyaksikan ya, Sobat Kaliga hanya menyaksikan perjalanannya saja. Nanti di konten berikutnya kalian akan kami sajikan bagaimana performanya. Berarti nanti Omnya naik dong. Sobat Kaliga semuanya, air sudah menyambut si kuning perahu Fatan Jaya pesona dari Angler Jakarta Sobat Kaliga, menandakan sebentar lagi perahu ini akan masuk. Dan mohon maaf Sobat Kaliga semuanya, uji coba telah selesai, menandakan perahu ini sudah siap mau diangkat dibawa pulang kembali. Kok dibawa pulang Om? Kenapa nggak ditinggal? Bawa pulang, karena kita datang ke sini hanya untuk uji coba saja, memenuhi, melihat bagaimana perahu ini nanti yang akan digunakan Sobat Kaliga yang ada di Jakarta. Seperti itu. Jadi Sobat Kaliga semuanya, buat yang penasaran bagaimana performanya, nanti tonton di edisi berikutnya setelah penayangan perjalanan. Kenapa nggak ditayangkan uji cobanya sekalian? Terlalu panjang. Bisa tidak ketemu lah.
dimanapun Anda berada, Perahu Viper sudah naik kembali ke jasa ekspedisinya Bang Eceng dan Kiki Tralala. Tandanya kita sudah siap-bersiap untuk membawa pulang kembali ke Galangan. Perahu Viper Patanjaya dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 165 dan tingginya 80 sahabat Kaliga. Siap menempuh perjalanan kembali bersama ekspedisi Bang Eceng juga Kiki Tralala kembali menuju Galangan Budi Mandiri sahabat Kaliga. Jadi sahabat Kaliga, Galangan Budi Mandiri adalah galangan produsen Perahu Viper dengan berbagai jenis ukuran. Buat sahabat Kaliga atau sahabat nelayan Nusantara yang menghendaki jasa pembuatannya bisa menghubungi nanti di nomor deskripsi ya sahabat Kaliga. Oke sahabat Kaliga semuanya, perahu sudah mulai kembali ke atas, tandanya kita harus mengakhiri. Terima kasih buat sahabat Kaliga, dukung terus konten Kaliga Cilacap biar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, juga share dan juga aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Kaliga Cilacap. Oke, tunggu edisi berikutnya uji cobanya langsung sahabat Kaliga. Terima kasih, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.